Rencana reunian dari mantan tim Leslar Entertainment akan segera digelar di kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kabar bahagia ini disampaikan langsung dalam sesi tayangan live bersama Ari Lobster, Lintar, dan Bagas Garnita. Beberapa agenda lainnya juga akan dibahas dalam acara reunian tersebut. Salah satunya terpisahnya Lesti Kejora dengan manajemen Leslar Entertainment. Bagaimanakah ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Tayangan live secara serentak telah ditayangkan oleh seluruh tim Leslar Entertainment kemarin. Tayangan bersama yang dihadiri oleh 3 orang pentolan besar dari Leslar Entertainment ini membuat warganet terkejut seketika. Pasalnya, dari kabar yang telah didapatkan akan dipisahkannya Lesti Kejora dari talent yang ada di Leslar Entertainment. Hal ini sebenarnya mengacu terhadap desakan dari warganet akhir-akhir ini lantaran Lesti Kejora jarang hadir dalam konten kebersamaan bersama dengan Rizky Billar. Alasan jarang hadirnya Lesti Kejora dalam konten kebersamaan dengan Rizky Billar tersebut dikarenakan dalam sistem perusahaan baru yang diatur bersama Rudy Salim menyatakan bahwasanya memang komisaris utama perusahaan tidak terlibat langsung sebagai talent dalam perusahaan. Nah, dengan aturan baru inilah sudah mulai jarang konten kebersamaan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora akhir-akhir ini. Dengan keputusan tersebut nampaknya tidak membuat semua warganet ikut menjadi senang. Pasalnya, yang mereka harapkan hadir dalam setiap konten tersebut adalah kebersamaan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Hal ini dikarenakan mereka adalah idola yang ditunggu-tunggu dalam setiap momen kebersamaan di setiap konten mereka. Hal inilah yang membuat warganet mendesak agar direvisi kebijakan baru bersama Rudy Salim tersebut dan dikembalikan konten kebersamaan mereka seperti dulu kalanya. Pembahasan dalam tayangan live tersebut masih berlanjut perihal akan segera diadakannya rencana reunian dari anggota tim lama Leslar Entertainment dan tim yang baru. Namun untuk lokasi pertemuan sebenarnya telah dialihkan, yang semulanya direncanakan di kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, namun sekarang masih dipertimbangkan dalam lanjutannya. Pasalnya, banyak dari warganet yang menyayangkan reunian tersebut diadakan di kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, apalagi di masa COVID-19 varian baru Omicron ini yang masih saja mewabah di Indonesia saat ini. Dengan demikian, pertimbangan lanjutan tentang lokasi pertemuan dari reunian mantan tim Leslar Entertainment dengan tim yang baru masih belum menemui titik tengahnya. Manajer Ari Lobster juga menerangkan bahwasanya sifat pertemuan tersebut membahas seputar silaturahmi semata, bukan masalah bisnis dan yang lainnya. Pasalnya, akhir-akhir ini memang sering sekali terjadi kesalahpahaman dari warganet di media sosial perihal kejadian yang telah terjadi antara mantan tim Leslar Entertainment yang lama dengan tim Leslar Entertainment yang baru. Kesalahpahaman tersebut membuat terjadinya miskomunikasi antara mereka. Nah, disinilah perbincangan akan dimulai nantinya saat pertemuan reunian dari mantan tim Leslar Entertainment ini. Di sisi yang lainnya, kisah romantis dari Rizky Billar dan Lesti Kejora membuat semua orang menjadi baperan dibuatnya. Hal ini nampak sekali dari banjirnya antusiasme dari warga masyarakat yang berebutan meminta foto dengan Leslar hari ini. Telah terpantau dari laman media sosial akun fanbase Leslar Lover hari ini didapati unggahan terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Beberapa video kebersamaan dari mereka hari ini membuat bahagia semua orang.
Namun nampaknya, bukan itu saja yang telah membuat heboh hari ini. Beberapa orang yang berkesempatan berjumpa dengan Leslar seketika menangis dan histeris. Rizky Billar dan Lesti Kejora langsung diserbu oleh wartawan. Hingga Lesti Kejora juga nampak kewalahan. Nah, hal inilah seketika membuat warganet menjadi histeris seketika. Khususnya fans Leslar lover yang mendapatkan kesempatan berfoto bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Memang ramainya warga yang ingin berjumpa dengan Leslar hari ini telah membuat mereka merasa bahagia. Rasa bahagia itu sangat tertumpah ruah dari mereka hari ini. Di saat semua orang telah menyaksikan video-video dan foto-foto kebersamaan mereka telah beredar di jagat media sosial. Namun yang menarik perhatian adalah salah satu komentar dari pesohor terkenal, yaitu Raffi Ahmad, dalam sosial media miliknya. Raffi Ahmad mengatakan suka terhadap unggahan tersebut lantaran memang dirinya diketahui asli berdarah Sunda juga. Kehadiran dari Baby L pada acara tersebut juga membuat semua orang menjadi bahagia sekali. Apalagi Leslar family juga ikut hadir semuanya. Tim dan kru dari Leslar Entertainment juga ikut membagikan posting kebersamaan mereka. Inilah yang membuat rasa bahagia dari semua orang hari ini yang telah diungkapkan di laman media sosial dengan ragam komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barakallah. Subhanallah. Semoga keluarga Leslar selalu sehat walafiat. Itulah doa kami dari sini. Berbahagia selalu, sukses dan berkah hidupnya selamanya. Dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Doa untuk Leslar agar bahagia, harmonis, selalu bersama, saling mencintai, yang penting jaga rumah tangga kalian. Semoga sampai menua nantinya, sukses, terus berkarya, banyak bersyukur kepada Allah, semua apa saja dihijabah impiannya satu persatu oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dilansir dari laman media sosial hari ini didapatkan juga Baby L yang ikut dalam beberapa syuting pembuatan konten terbaru mereka hari ini bersama papa dan bundanya. Dan itu telah dibagikan hari ini di tagar Leslar, akun Instagram pribadi milik mereka. Kegiatan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora masih berlanjut malam ini. Seperti yang telah diungkapkan oleh manajer Ari Lobster, memberikan sedikit informasi bahwasanya akan ada beberapa kegiatan lanjutan di malam ini. Untuk semua Leslar lover, jangan lupa untuk menyaksikan di laman media sosial nantinya. Namun di saat dilansir dari keterangan yang didapatkan juga dari aktor muda Rizky Billar hari ini membenarkan, hal tersebut akan diliputi dengan keseruan-keseruan lainnya. Semoga semua ini akan menjadi kegiatan yang menarik bagi semua orang, terkhususnya fans Leslar lover di mana saja. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.